Yang pertama, bersalawat setelah solat. Itu boleh. Jadi saya tidak, dari tadi tidak mengatakan tidak boleh. Namun jangan dahulukan salawat di atas memuji-muji Allah. Itu yang kita maksud. Setelah puji Allah, bersalawat sebanyak mungkin, silakan. Karena salawat tidak diatur jumlah, Pak. Tidak diatur jumlahnya. Berbeda dengan zikir-zikir muqayyad, ya. Kan setelah Allahumma antas salam dalam hadis Nabi, dan juga ditulis dalam kitab, berbagai kitab, termasuk kitab khusus yang dikarang oleh Imam Nawawi yang bernama Al-Azkar, itu silakan baca. Itu urutannya semua berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Allahumma antas salam, minkas salam dan seterusnya, lalu Rasulullah mengatakan, ucapkanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu ucapkan lagi, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iya, lahul ni'mah wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan. Lalu ucapkan lagi, la ilaha illallah mukhlisina lahul din walau karihal kafirun. Lalu sambung lagi, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'atiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Mohon maaf kalau saya tanya, cuba lihat berapa persen masjid yang berzikir dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecil sekali, Pak. Kecil sekali. Ya. Lalu disuruh apa lagi setelah itu? Bilangan-bilangan tertentu, subhanallah 33 kali. Ya, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, setelah itu sebut lagi Allah melalui kalamnya, disuruh baca ayat kursi. Dia suruh baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Khusus maghrib dan subuh diulang 3-3 kali. Nah, dan seterusnya. Setelah itu, setelah puji-puji Allah selesai, bersalawatlah kepada Nabi. Berapa kali tidak diatur. Kalau sanggup 2000 kali, 2000 kali. Kalau sanggup, biasanya cuma 3 kali yang tanggung. Ulungnya terbega insya-Allah. Lega, langsung ke dedeng hinan. Jadi bunyi salawat memang di dalam hadis. Ketika sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik, bagaimana kami bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Qul, kalau engkau bersalawat kepada aku, katakanlah Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya seperti salawat kita di dalam tahiyat akhir. Itu salawat itu disebut kemudian dengan salawat Ibrahimiyah karena menyertakan bapaknya para nabi di dalam salawat itu. Jadi hanya dua nabi yang diulang-ulang dalam salawat, yaitu Rasulullah dan bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim alaihi salam. Itu tipe salawat yang diajarkan dalam redaksi hadis. Namun ada riwayat sahabat pernah bersalawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah diam, tidak menegurnya, dibolehkan. Nah, kemudian berkembang salawat, kalau kita menyisipkan kalimah-kalimah penghormatan, insyaallah tidak mengapa. Contohnya, saya pribadi, Pak, ini pendapat pribadi. Saya tidak setuju bagi mereka yang mengatakan menambahkan sayyidina adalah bid'ah. Saya baca beberapa kitab, termasuk kitab Fiqh Islami wa Adillatuh. Syekh Wahab Zuhaili menuliskan dalam kitab besarnya bahawa menambahkan siyadah kalimat sayyidina itu bukan bid'ah. Itu adalah menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun terjadi khilaf. Terjadi khilaf apakah kita ucapkan dalam solat atau hanya di luar solat. Nah, itu ada tiga pendapat. Ada tiga kelompok. Ada yang mengatakan jangan ucapkan dalam solat, jangan di luar solat. Ini kelompok paling keras, ekstrim, mengatakan jangan tambahkan sayyidina kapan pun. Kelompok yang kedua mengatakan bahawa boleh dalam solat, boleh di luar solat. Jadi ditambahkan dalam solat pun boleh. Termasuk ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i paling banyak berpendapat dibolehkan dalam solat. Dan itu bukan menambahkan, itu kalimat penghormatan kepada Nabi. Jadi bukan menambahkan kalimat. Nah, kelompok ketiga kemudian mengatakan, ya, jangan tambah dalam solat, silakan ucapkan di luar solat. Nah, memang redaksi hadis tentang Nabi mengajarkan salawat dalam solat itu enggak ditambahkan sayyidina memang. Sedangkan Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usalli, salatlah engkau seperti aku salat. Jadi ini pilihan kita.
Ya, pilihan, mau tambah boleh, tidak tambah mungkin lebih baik, karena mengikuti pandangan Nabi, solatlah seperti aku solat. Wallahu alam. Tapi yang intinya apa? Kita boleh berprinsip, tapi jangan paksakan prinsip kita. Kalau masih ada ulama lain yang mengatakan tidak, yang mengatakan berbeda dengan prinsip kita, jadi cukup katakan itu beda pendapat. Be'ruh takun nyan bida'ah. Kedengan kita mengatakan bida'ah, kita ingin mengatakan ada sebahagian ulama di dunia ini yang masuk neraka, cuma kita yang masuk surga. Hati-hati dengan kalimat ini. Ilmu itu luas. Kalau ingin mengatakan sesuatu, katakan ini beda pendapat. Makanya ada yang terlalu berani. Keberaniannya tanpa memikirkan efek daripada pandangan orang awam, efek kepada orang awam. Kalau bapak buka YouTube, itu ada yang berani membid'ahkan kunut subuh. Padahal buka kitab, kunut subuh tidak bid'ah, hanya khilafiyah. Syafi'i dan Malik mengatakan disunnahkan kunut subuh. Imam Hambali dan Hanafi yang mengatakan tidak disunnahkan kunut subuh. Selesai urusannya di situ. Yang mau kunut, kunut. Yang tidak kunut, tidak kunut. Inilah penyakit. Jadi kalau begitu, salawat itu utamakan salawat yang dalam redaksi Nabi. Oh, rupanya kita ingin menambahkan Sayyidina. Silakan. InsyaAllah tidak mengapa. Oh, dalam solat kita tinggalkan. Boleh. Karena Nabi tidak menyebutkan Sayyidina di dalam solat. Tapi menambahkannya pun, masih banyak ulama yang mengatakan boleh. Nah, namun, ketika kita mulai merancang puji-pujian kepada Nabi dengan panjang, kan macam-macam tu, Pak, macam-macam modelnya. Itu lebih kepada memuji-muji. Dan itu baik, namun kalau disebut apakah itu salawat, wallahu alam, saya tidak berani memfonis bahawa itu salawat. Kadang-kadang kan ada pujian, Pak, mesenah kitab-kitab, puja Nabi, hidup Nabi begini, kemudian itu baik memuji Nabi. Namun kalau disebut apakah itu salawat, saya tidak berani mengatakan bahwa itu salawat. Tapi itu baik. Wallahu alam.